Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin jadi, hah, jahat? Wah, Upin Ipin. Oke teman-teman, kita akan menceritakan episode kali ini guys. Jadi di sini Upin Ipin bakal jadi jahat teman-teman ya, jadi dokter sunatnya. Ya ampun Upin Ipin, kita ceritakan guys. Pada suatu hari, Upin Ipin mau berangkat ke kliniknya. Oke, di sini tuh Upin Ipin jadi dokter, guys. Wah, dokter sunat keren. Pagi hari ini yang cerah ya. Semoga kita juga dapat banyak pasien hari ini, kata Upin. Oke, doakan aku teman-teman. Semoga hari ini banyak pasiennya, guys. Amin. Betul. Jom kita berangkat. Let's go sekarang juga. Oke guys, kita langsung berangkat sekarang juga ya teman-teman. Ya ampun, masih bocil udah jadi dokter sunat. Tapi jahat guys. Menurut kalian jahatnya kenapa? Ayo. Silahkan komen di bawah ya sebelum kita ceritakan. Nah, sebelum mulai, kalau kalian belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya teman-teman. Subscribe channel Maul Ibra. Oke. Nah, kita langsung let's go. Ipin, let's go. Kita langsung menuju ke klinik kita. Banyak pasiennya sudah menunggu di sana. Ipin, mantep kan? Oke, kita langsung berangkat sekarang juga teman-teman nih. Aduh, aku gak sabar ya. Aduh, pasiennya juga pasti gak sabar nih. Aku mau disunat sama Upin Ipin. Pada mau disunat sama Upin Ipin guys. Ya ampun, oke, let's go. Wah, kita langsung ngebut aja guys. Kita langsung menuju ke klinik. Klinik agak jauh gak ya? Ya, semoga aja deket. Oke, belok kiri. Alalalalah, oleng-oleng guys. Oke, lurus terus. Oke, kita akan menuju teman-teman. Nah, kliniknya udah menyampe guys. Asik, wah seru ini ya. Nah, ini nih kliniknya. Klinik Dokter Upin Ipin. Ayo, siapa yang mau sunat silakan sini. Ayo, maju. Wah, seru ini. Aku lihat ya. Turun dan langsung masuk klinik. Ipin sini, let's go. Kita langsung masuk. Assalamualaikum. Kita lihat teman-teman. Pagi Dokter Upin Ipin, selamat bekerja, kata si susternya. Oke, ini susternya. Wah, susternya robot teman-teman, suster robot ya. Pagi pasien-pasienku, pagi suster. Asik. Coba pasien-pasiennya siapa yang udah hadir? Ada Fizi nggak ya, Mama Il ya? Coba kita cek. Mana Fizi? Oke, wah pasiennya pada lemas semua. Ada alukat, ada kambing, ada. Ini om-om ini siapa ini? Aku gak tahu ya, gak tahu lah. Kita lihat teman-teman ya, gak ada Fizi Mail. Waduh, kok pada murung ya? Semangat dong, kan mau disunat. Ayo semangat, jangan lemas ya. Oke tuh, disemangatin sama Upin Ipin. Ayo semangat dong. Kalian yang belum sunat silakan hadir ke Dokter Upin Ipin ya guys. Alamatnya nanti aku kasih di Instagram aku. Aku tahu rumah Upin Ipin. Asik. Nah, kita udah menyampe nih teman-teman. Ini ruangannya nih sus. Kok kecil banget sus ya? Sus, kok kecil? Yang mana ya? Yang di pintu ini. Nah, di sini katanya. Ayo Ipin masuk. Katanya di sini. Yang mana lagi? Aduh, banyak banget di kamar ya ini kali ya. Salah, ini kamar mandi. Ruang sunatnya di mana sih ini ya? Nah, ini karena ada kasurnya. Kalau ada kasurnya berarti itu adalah tempat tidur untuk para sunat. Bener kan? Asik. Kita sunat. Ada suntikannya di sana. Wah, siap. Sudah waktunya kita sunat mereka. Let's go. Oke teman-teman, let's go teman-teman. Kita langsung sunatin mereka teman-teman. Gak sabar kan? Sama aku juga gak sabar ya. Ayo, pasien pertama Ultraman up, ditunggu Dokter Upin Ipin. Oke teman-teman, kita absen ya. Semoga gak ada yang kabur, amin. Oke teman-teman, semoga gak ada yang kabur ya. Ayo dong. Spesialis Upin Ipin nih. Kamu sudah siap saya suntik ya, kata Upin. Oke, udah siap ya. Bapak udah siap kan pak? Iya, aku udah siap. Oke teman-teman, Ultramannya. Oh, ini Ultraman. Sejak kapan Ultraman jadi om-om? Oh, buka kostum ini. Oke, aku akan suntik 10 kali ya. Tahan. Ternyata Upin Ipin matanya hitam, aku baru sadar dia kesurupan setelah Upin Ipin menyunati Ultraman up. Oke teman-teman, ternyata adalah Upin kesurupan matanya hitam guys. Wah, Upin Ipin matanya hitam, serem ya. Aku tahu kenapa Upin Ipin jahat jadi dokter. Dia kesurupan, jadi dia menyunatku. Suntiknya sampai 10 kali, aku sedih. Gitu teman-teman. Kenapa memangnya Ultraman up? Oke dia teman-teman. Ini pasien keduanya alukat sama kambing. Mereka gak tahu
tahu teman-teman apa yang telah terjadi ya. Ya ampun, jadi takut kan mereka. Aku disuntik 10 kali, aku takut sekarang. Oh, karena Uping kesurupan teman-teman, matanya hitam. Ayo pasien selanjutnya, Alukat, Alukat masuk, Alukat silakan masuk. Yuk kita kabur yuk Alukat, yuk kita kabur, kata si kambing. Oke teman-teman, si kambing ngajakin kabur guys. Ya ampun kambing, jangan kayak gitu kambing, jangan ngajakin Alukat. Oke teman-teman, Upin Ipin bakal mengejar si Alukat. Wah, si Alukat kabur dia ya teman-teman. Dan si kambing itu cuma dua pasien ya. Mereka ketakutan melihat Upin Ipin teman-teman. Ya ampun, dimana kamu, dimana? Wah, kamu soalnya belum bayar, udah masuk ke klinik aku. Dimana, aduh capek. Oke, let's go. Kita langsung cari Alukat, teman-teman. Dia belum bayar, udah kabur duluan. Senok aja. Mana Alukat? Kabur-kabur, bayar dulu walaupun kamu gak sunat. Mana-mana? Oke, masih jauh, teman-teman, ya. Kita cari Alukat yang berada di mana, nih. Oke, kita langsung cari-cari. Let's go, let's go. Oke, kita udah menemukannya. Mana? Alukat? Alukat. Nah itu dia Alukatnya. Ayo Alukat, kamu ketangkep. Sini Alukat, sunat dulu sini. Gak usah nangis, dia nangis guys. Ampun dokter, ampun. Dokter Upin Ipin nangis. Wah, dia nangis guys. Ketakutan melihat Upin Ipin. Udah disunat dulu aja yuk. Tapi bayar dulu ya. Kamu belum bayar, udahlah bayar. Pokoknya walaupun gak sunat tapi udah masuk ke klinik aku harus bayar ya. Ayo, mau di sini sunatnya? Ayo sini sini Alukat. Ayo cutan. 3 hours later. Oke teman-teman, udah kelar sunatnya Alukat. Sekarang kita cari si kambing itu ya, si kambing sound the ship ya. Kita cari di mana itu kambing. Let's go, kita cari jum jum jum. Kambing, di mana kamu berada? Kambing, mbe mbe, ini ada rumput mbe. Kamu belum bayar mbe mbe. Mbe, nah itu dia kambingnya ketemu. Nah itu dia si kambing, tangkap dia. Oke guys, kita tangkap dia teman-teman. Dia sudah kabur, jadi kamu harus aku tangkap kalau belum bayar ya pokoknya. Let's go kambing, sini kambing, kamu harus aku tangkap karena kamu belum bayar. A few moments later. Akhirnya si kambing itu bayar walaupun gak sunat ya teman-teman. Iyalah harus bayar walaupun gak sunat, kamu udah masuk ya. Wah Upin Ipin jahat. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Seru gak? Silakan komen di bawah ya. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau suka video ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya guys. Oke, bye-bye.